Pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung terus menunjukkan progres yang baik. Selain sedang melakukan penyelesaian konstruksi area stasiun, proses pengelasan rel di area welding proyek KCJB berhasil diselesaikan pada Selasa tanggal 17 Januari tahun 2023. Rel menjadi salah satu komponen penting dalam persiapan operasional proyek KCJB. Sebanyak 11.810 rel berstandar R60 dengan panjang 50 meter berhasil disambung menjadi 1.181 batang rel sepanjang 500 meter. GM Corporate Secretary PT KCIC, Rahadian Ratri menyebutkan, rel berstandar R60 sepanjang 50 meter yang dipilih untuk trase KCJB merupakan rel terpanjang di dunia perkereta apian Indonesia. Rel yang masing-masing tersambung menjadi 500 meter dengan standar R60 adalah rel terbaik untuk proyek kereta berkecepatan 350 km per jam. Dengan panjang satu rel yang telah tersambung sepanjang 500 meter, hal ini membuat rel yang digunakan di proyek KCJB minim sambungan. Ini sangat penting untuk kenyamanan dan keamanan pengguna KCJB mengingat kereta cepat ini akan melaju dengan kecepatan 350 km per jam. Tiap batang rel telah melewati proses pengelasan di tegal luar. Dengan proses pengelasan dengan menggunakan mesin berteknologi mutakhir dari Tiongkok bertipe UN200. Mesin yang dipakai untuk pengelasan rel KCJB ini mengadopsi metode flash boot welding yang dikenal sebagai salah satu metode terbaik untuk pengelasan. Cara kerja dari flash boot welding adalah dengan memanaskan kedua batang rel yang akan disambung dengan mesin UN200. Setelah mencapai suhu yang dibutuhkan, kedua ujung batang rel tersebut disambung dengan tekanan tertentu hingga benar-benar menyatu dengan sempurna. Dengan kecanggihannya, mesin UN200 mampu memberikan kualitas sambungan yang konsisten di setiap rel. Penyelesaian pekerjaan pengelasan rel di area welding milik Power China Sinohydro ini tentu akan menunjang aktivitas pemasangan rel yang saat ini sedang berjalan. Di mana sepanjang 92,27 km rel sudah terpasang di sepanjang trase KCJB. Penyelesaian pengelasan rel ini tentu akan menunjang aktivitas pemasangan rel yang saat ini sedang berjalan. Semoga semua proses yang sedang dilakukan bisa berjalan dan selesai tanpa kendala.